بسم الله <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وبركاته <applause> الحمد, لله <تصفيق> 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 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوان و في الله بابا بابا ابوي ابو كاو مسلمين dan muslimah jamaah salat isya dan majlis taklim Masjid Namira Kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap jajaran pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Al Akh Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib untuk kita syukuri, salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah, Allah subhanahu wa ta'ala, kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini yaitu Masjid Namira dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala diawali dengan salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban. Yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi bersabda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, Kewajiban mutlak bagi setiap kaum muslimin. Yang dimaksud ilmu dalam hadis tersebut adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini yaitu as-sahaba para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain adapun selain itu hukumnya tidaklah fardu ain tetapi fardu kifayah ilmu matematika kimia biologi kedokteran ekonomi dan yang lainnya maka ini menunjukkan kepada kita setiap muslim Wajib mempelajari ilmu agama Allah, azza wa jalla. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita, perjalanan kita menuju majelis ini untuk menuntut ilmu semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang mukaddimah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Kaba'ir. Kitab yang di dalamnya berisi tentang Dosa-dosa besar, menurut catatan saya, pada bulan yang lalu kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-12, dosa berzina, dosa melakukan perbuatan zina, dan ini termasuk dosa besar, baik. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak salah pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan enam dalil. Enam dalil yang menunjukkan bahwasannya zina termasuk dosa besar. Enam dalil ini yang dua dari Al-Quran. Yang empat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak perlu kita ulang kembali. Karena ini sifatnya adalah mereview. Hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi dosa yang satu ini adalah termasuk kategori dosa besar. Bahkan Bapak Ibu sekalian. Rahimani warahimakumullah. Kalau kita lihat di masyarakat kita. Bahkan di layar kaca kita. Banyaknya wanita-wanita. Yang mengandung di luar nikah, bayi-bayi yang dibuang di tempat-tempat pembuangan sampah atau selokan, bayi-bayi yang lahir tanpa mengenal siapa bapaknya, pesta seks yang dilakukan oleh sebagian pelajar di negeri kita, bahkan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Sodomi sudah masuk di pondok-pondok pesantren, ya. bahkan bahkan yang sering kali kita dengarkan seorang kakek yang tega menghamili cucunya sendiri, munculnya gambar-gambar, video-video porno yang tidak layak untuk dilihat, bahkan Allah pun tidak ridho. Itu di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu sekalian, gaya pacaran anak sekolah zaman sekarang layaknya sudah seperti suami istri. Maka inilah perbuatan-perbuatan yang terkadang kita mengelus dada, tidak bisa membedakan mana perbuatan hewan di hutan belantara dengan perbuatan manusia yang masih memiliki akal. Oleh karena itu maka tentunya kita berlindung kepada Allah Jangan sampai kita, keluarga kita dan anak keturunan kita Terkena fitnah syahwat dan fitnah syubuhat Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita Dari dua macam fitnah ini Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat Baik Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah kita akan lanjutkan materi kita bulan yang lalu. Saya telah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan kita angkat ke permukaan seputar zina, dan kalau tidak salah, empat hal sudah kami sampaikan. Satu, dua, tiga, empat. Tinggal sisanya malam hari ini. Apa yang sudah kita pelajari ini hanya mereview ya. Yang pertama, tingkatan dosa zina. Masih ingat kan? Dosa zina itu punya dua tingkatan, dua tingkatan. Apa yang itu? Yang pertama, berzina dengan istri tetangga, kata Nabi, lebih bobrok, lebih rusak, lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan mereka yang bukan tetangga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, La'an yazni ar-rajulu bi'ishri uh, uh, bi niswatin aizaru alaihi. Min An Yazniyah Bimroati Jari, seorang lelaki yang berzina dengan sepuluh wanita, itu lebih ringan dosanya ketimbang dia berzina dengan istri tetangganya. Berarti, tingkatan dosa zina yang pertama adalah yaitu berzina dengan istri tetangga lebih rusak, lebih bobrok, lebih besar dampaknya, besar dosanya ketimbang dengan 10 wanita yang bukan tetangganya. Adapun tingkatan yang kedua, berzina dengan yang masuk kategori mahramnya. Berzina dengan wanita mahramnya, berzina dengan laki-laki yang masuk mahramnya itu lebih bobrok, lebih jahat, lebih rusak, lebih besar dampaknya dan besar dosanya ketimbang seseorang berzina dengan yang bukan mahrum. Maksudnya gimana berzina dengan yang mahrumnya? Dengan tantenya, dengan ibunya, dengan kakak perempuannya, adik perempuannya, keponakannya, Nah ini, itu lebih bobrok. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi. Bahkan Nabi menyuruh paman dari sahabat al barra bin Azib. Radilaan. Untuk apa? Untuk memenggal leher seorang lelaki yang telah menzinai uh, ibu ibu tirinya. Ibu bawaan. na'am. Ibu sambung maksud saya. Ibu sambung, ibu tiri. Ini kan mahram Seperti statusnya ibu kandung. Karena wanita ini telah dinikahi oleh ayah kita. Oleh apa ini ayah dari laki-laki tersebut. Maka Nabi memerintahkan untuk memenggal kepalanya. Merampas hartanya. Dan kepalanya ditunjukkan kepada Nabi Wasallam. Ini berarti lebih rusak, lebih besar dosanya. Baik. Lalu, kemudian yang kedua, kalau tidak salah, waktu itu kami sampaikan tentang definisi zina. Apa itu di zina? Zina adalah mengumpuli wanita tanpa akad nikah yang syari, tanpa akad nikah yang dibenarkan oleh syariat. Dan waktu itu sudah kami sampaikan, kami singgung. Jadi, meskipun sudah memenuhi syarat, misalnya ada. Uh, apa ini maharnya, ada saksinya, ternyata walinya adalah bukan wali yang meridhoi pernikahan tersebut. Maka termasuk zina, misalnya seorang gadis, seorang wanita dinikahkan oleh pamannya, sedangkan bapaknya masih hidup dan bapaknya tidak ridho. Tidak setuju. Lalu si paman punya inisiatif. Daripada kamu kemana-mana rontang-rontung ke sana ke sini. Itu kan bukan mahram Dan itu zina dosa besar. Aku kan ya juga pamanmu. Kamu tak nikahkan. Meskipun papamu tidak setuju. Aku ini masih saudara kandung ayamu. Dinikahkan. Zina itu seumur hidup. Kalau punya anak, anaknya hasil zina. Kecuali. Kalau bapaknya Ridho tapi nggak mau nikahkan nggak masalah. Ya nggak apa-apa, papa setuju. Nggak apa-apa, papa ridho. Tapi papa tidak mau nikahkan. Nggak masalah. Maka sah pernikahannya. Makanya hati-hati, banyak zaman sekarang pernikahan yang tidak sari. Seorang janda yang mentang-mentang dia seorang janda lalu bebas menikah. Se Semaunya sendiri tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Maka ini tidak diperbolehkan. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan bagaimana urut-urutannya wali? Ya urut-urutannya wali Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen tahu ini urut-urutannya wali. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bapaknya dulu. Terus silsilah keluarga yang atas. Bapak, bapaknya bapak. Itu ke atas. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang kedua. Urutannya anak. Anak dan seterusnya ke bawah. Anak, jadi, kalau dia seorang janda punya anak, maka yang berhak adalah kalau misalnya bapak tidak ada, paman tidak ada, ke atas, mohon maaf, kakek ke atas tidak ada, paman ada, paman ada, tapi anak ada, anak didulukan. Anak dulukan, urut-urutannya begini, anak didulukan. Jadi, bapak yang kedua, anak yang ketiga, saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Yang keempat, paman. Paman dari bapak, itu nomor empat. Yang nomor lima, hakim ulil amri. Yaitu urut-urutannya. Kalau memang tidak ada walinya. Baik, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, waktu itu saya sampaikan sarana-sarana yang menjerumuskan manusia kepada zina. Banyak sarananya. Seperti memandang sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat ya melalui foto ya televisi HP internet Facebook ya media sosial banyak makanya mohon maaf terutama untuk para akhwat mohon maaf kalau bisa ya banyak kemungkaran terjadi pada TikTok ya banyak kemungkaran terjadi saya punya materi 20 kemungkaran pada TikTok saya punya judul materi itu 20 kemungkaran pada TikTok Ya, seperti itu. Salah satunya saja ya, salah satunya dia yaitu menampilkan wajah kecantikannya. Belum lagi orang yang di dalamnya bermain TikTok, maka tanda kutip, tanda kutip perlu digarisbawahi. Teridentifikasi terkena gangguan jiwa. Main tiktokan itu teridentifikasi kena gangguan jiwa. Gimana ndak gangguan jiwa? Senyum-senyum sendiri, joget-joget sendiri. Gangguan jiwa. Banyak. Kemungkarannya banyak. Nggak usah. Jangan. Ya. Jangan menampilkan foto kita di profil dan seterusnya. Akibatnya kecantikan Anda dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Haram. Lah ini sarana, sarana. Pergaulan bebas laki-laki dan wanita. Wanita berpergian tanpa mahrum. Aksi panggung, konser, dan yang lainnya. Tidak memisahkan anak dalam, tem dalam tempat tidurnya. Senang duduk-duduk kongko di jalan-jalan. ya Seperti kafe dan seterusnya. Maka hindari, hindari, hindari. Terus kemudian yang terakhir kalau nggak salah ini. Yang keempat. Hukuman di dunia dan di akhirat bagi pelaku zina. Apa hukumannya? Banyak. Salah satunya doanya tidak dikabulkan. Pelaku zina doanya tidak mungkin diijabah oleh Allah. Fala muslimun yada'u bidakwatin illa stajaballahu lahu illa zaniyatan tas'a. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa permohonan melainkan Allah pasti mengabulkan kecuali doanya maaf 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 doanya pelacur yang mencari nafkah dengan kemaluannya dan doanya pungli pungutan liar termasuk pegawai pajak disebutkan ada hadisnya Ya, hati-hati. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita beratnya hukuman di dunia dan di akhirat, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan masih banyak ya. Sekarang kita lanjutkan poin nomor 5. Pelajaran yang kelima, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Hati-hati loh. Jangan gegabah, menuduh orang melakukan perbuatan zina itu dampaknya di dalam Islam berat. Sebelum kita sebutkan dampaknya, suka menuduh orang tanpa bukti melakukan zina, apa ada ustadz? Ada bahkan dalam rumah tangga, sering kali ini terjadi, dia menuduh pasangannya melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Misalnya seorang laki-laki yang karena dia cemburu tapi kelewat batas. Sampai-sampai dia menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Ya seperti itu. Ya, misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, aku lihat kamu dari tadi, kamu selalu lihat orang itu. Loh aku ndak lihat, Demi Allah aku nggak lihat. Aku dari tadi lihat sana nggak 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 ya. seneng ambil uangiku koyoi. Iya. Koyoi kon seneng ambil uangiku. Ya. Dituduh. Iya. Terus kemudian misalnya datang terlambat, kemana kamu? Paling kamu sama yang kemarin itu mungkin kamu ya. Yang kamu lihat itu ya. Maka cemburu yang terlalu. Ini nggak boleh. Sampai menuduh. Melakukan perbuatan mesum. Padahal wanita ini. Wanita yang pandai menjaga kehormatan diri. Haram. Itu ada hukumannya itu. Apa hukumannya? Kita bacakan dulu dalilnya ya. Setelah itu nanti kita dengarkan hukumannya. Bapak ibu sekalian. Dalilnya adalah. Di dalam hadis. Riwayatnya riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud dalam kitab saya bacakan aja ustaz sahih targhib wa tarhib nomornya 2436 2436 dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ijtanibus sabal mubiqat tinggalkan jauhi tujuh dosa yang dapat membinasakan. Tujuh dosa besar yang membinasakan. Apa itu? Satu, ketika para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wa mahunna, apa itu wahai Rasulullah? Kala, Nabi menjawab, satu, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa besar yang membinasakan. Dua, wasihar, sehir. Kita sudah bahas sehir ini. Kalau nggak salah, dosa besar nomor dua apa nomor tiga? Waktu itu sudah kita bahas. Sehir, sehir. Yang ketiga, yang ketiga, yang harramallahu illa ketiga, yang 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 boleh yang ketiga, orang yang untuk ditumpahkan karena melakukan pelanggaran syariat. Dan yang melakukan itu yang mengeksekusi ulil amri. Bukan kita. Kita tidak punya hak. Ulil amri yang melakukan eksekutornya. Ulil amri. Seperti yaitu seseorang yang melakukan apa ini perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yaitu liwat. Menyukai sesama jenis. Itu dua-duanya dibunuh. Termasuk orang yang apa ini melakukan persetubuhan dengan hewan. Maka kata Nabi orangnya dan hewannya harus dibunuh. Dan ada dua belas itu. Dan sudah saya sampaikan ini semua. Gak perlu kita bahas. Yang ketiga, yang masuk kategori, eh, yang keempat. Dosa besar. Satu syirik dua seher, tiga membunuh ya jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, malil yatim. Makan harta anak yatim. Yang kelima wa aklur riba pemakan riba. Yang keenam Wat zahfi", orang yang lari dari medan peperangan. Pengecut nggak boleh. Orang yang melarikan diri saat perang berkecamuk. Dan terakhir yang ketujuh lah ini materinya. Sesuai yang tadi kami sampaikan, menuduh wanita-wanita yang solihat, yang baik-baik, yang lengah, lagi beriman, dituduh melakukan perbuatan zina. Terus, hukumannya apa? Orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina, apa hukumannya? Misalnya seorang janda yang dia harus menafkahi anak-anaknya. Mau tidak mau dia harus bekerja. Menafkahi karena tidak ada yang bisa menafkahi dia. Maka tetangga kanan kiri pada ngegosip. Lalu dituduh. Kerja apa itu? Mulai pagi sampai malam. Jangan-jangan, jangan-jangan. Itu tuduhan itu. Haram. Itu ada hukumnya loh itu. Dalam Islam. Apa hukumnya? Kita dengarkan surat An-Nur. Nah, minta tolong Ustadz, Al-Qurannya dibuka Ustadz. Surat nomor 24, An-Nur. Ayatnya ayat 4 dan 5. 4 dan 5. An-Nur, ayat 4 dan 5. Allah Ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ilahalahina ta'bu min baghdzalik wa afslahu fa inna Allah wa fa'ru Ya, silakan Ustaz. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan, dan mereka tidak mendantangkan empat orang saksi maka. Maka deralah mereka delapan puluh kali. Dicambuk delapan puluh kali itu hukuman pertama. Yang kedua dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama lamanya. Persaksiannya tidak akan diterima untuk selamanya. Gak bisa jadi saksi saksi pernikahan karena dia pernah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Gak bisa. Gak bisa. Terus yang kemudian, yang ketiga, dicap sebagai apa Ustaz? Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Bayangkan, difonis, dicap sebagai orang fasik pendusta. Kecuali kalau orangnya mau bertobat dan memperbaiki diri. Ayat limanya Ustaz. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, jadi yang kelima materi kita, haram hukumnya yaitu menuduh orang lain melakukan perbuatan zina sampai dia bisa mendatangkan empat orang saksi. Sekarang kita lanjutkan yang keenam, tindakan preventif langkah pencegahan agar tidak terjadi zina. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena dosa zina? Tindakan preventifnya ada lima, Bapak Ibu, ada lima, minimal ada lima. Satu, yang pertama ini, yang pertama, ya, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para pemuda, kepada para pemudi yang telah mampu untuk segera menikah dan bagi yang belum mampu agar membentengi dirinya memperbanyak saum puasa sunnah. Ya, jangan suka menunda-nunda. Jangan. Akibatnya munculnya zina, minimal onani. Itu termasuk bagian daripada perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Ini ya, hati-hati. Maka dalam hal ini segera nikah. Segera menikah. Mana dalilnya? Dalil Dalilnya di dalam hadis. Riwayatnya riwayat muslim. Nomornya 1319. Saya bacakan ya. 1319. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya masyarul ma syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj apa kata Nabi? Wahai pemuda, termasuk pemudi, ya, siapa saja di antara kalian yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga, sudah mampu, maka nikahlah kalian. Nikah, nikah. Kenapa? Nabi melanjutkan. Uh, fa innau, fa innahu basar wa aqsanul wa aqsanul lil farji. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan bisa menundukkan farji kemaluan dari dosa. Lalu Nabi melanjutkan, Wa man lam yastati, "Apabila kalian masih belum mampu, maka oleh karena itu puasa dapat menundukkan nafsu birahi. Berpuasalah kalian." Ya, berpuasalah kalian. Ini menunjukkan kepada kita maka segera menikah. Maaf Bapak Ibu. Maaf. Ada dua sunnah Nabi, saya ulang ya. Ada dua sunnah Nabi yang nampaknya zaman sekarang ini sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Dua sunnah Nabi. Gara-gara dua sunnah Nabi ini ditinggalkan, maka masih banyak di luar sana pemuda-pemuda yang bujang apa ini masih jomblo ya tapi usianya sudah tua usianya tua menikah di usia tua kenapa karena meninggalkan dua sunnah nabi lo apa dua sunnah nabi padahal ini sunnah nabi ini ditekankan tapi banyak ditinggalkan oleh umatnya apa itu satu sunnah Nabi. Seorang ayah mencarikan jodoh untuk putrinya kepada laki-laki yang soleh. Jadi seorang ayah kalau melihat ada seorang laki-laki yang akhlaknya baik. Ibadahnya Masya Allah. Maka dia boleh menawarkan putrinya. Kau mau nggak nikahi putri saya? Kau mau nggak menikahi putri saya? Kalau laki-laki itu berkata, saya belum bekerja, Gak usah ribut pekerjaan, saya yang akan nyarikan kamu kerja. Yang penting tolong bawa anak saya sampai ke surga Allah. Karena itu yang paling berat, urusan pekerjaan tak belenno. Ada yang kayak begini kira-kira di sini. Ini nomor satu ini. ini nomor satu ditinggalkan, sehingga banyak. Wanita-wanita yang usianya sudah 30-35 belum menikah. Kenapa? Kakaknya, orang tuanya gak nyarikan. Maka kalau di sini tidak ada orang tuanya meninggal. Maka punya kakak-kakaknya. Misalnya mendatangi orang soleh. Antum sudah nikah? Belum. Antum mau gak saya nikahkan dengan adik kandung saya? Mau gak? Gitu. Seperti itu. Ditawarkan. Itu pertama. Yang kedua, lah ini nomor dua, jarang ini. Ini dianggap tabu, padahal ini bukan sesuatu yang tabu. Sunnah, apa itu? Wanita-wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh. Nikahi aku. Ada kira-kira yang kayak gini? Nikahi aku. Itu sunnah itu. Itu sunnah Nabi. Sebagaimana datang beberapa wanita, seorang wanita datang kepada Nabi nikahi aku ya Rasulullah. Maka nampaknya Nabi kurang berkenan dengan wanita itu. Lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menikahi wanita ini? Ada salah satu so salah satu sahabat. Apa yang kau punya? Gak punya apa-apa. Surat apa yang kau hafal? Al ikhlas. Aku nikahkan engkau dengan hafalan surat Al ikhlasmu. Dinikah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Padahal bahkan ada lagi sunan Nabi yang lain. Mahar itu, mahar itu, jangan memberatkan. Memang mahar itu haknya wanita. Mahar itu haknya wanita, loh, Pak. Haknya wanita. Maka ketika datang laki-laki melamar, mengkhidbah, lalu kemudian wanita ini setuju, boleh memberikan syarat. Saya minta syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah, misalnya ini, satu saya minta mahar saya adalah 50 juta. Misalnya. Yang kedua saya minta selama saya masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai istri nantinya. Maka kau tidak boleh menikah lagi poligami. Itu yang kedua. Syarat kedua. Jika syarat itu dipenuhi selesai. Karena yang menghalalkan senggama itu syarat. Alhamdulillah dulu tidak ada syarat kayak gini. Berarti boleh nikah lagi. Enggak ada, alhamdulillah gak ada syarat-syarat gini. Alhamdulillah. Boleh, boleh ngasih syarat. Kau boleh, orang tua boleh. Kau boleh nikahi anak saya, saya terima lamaranmu. Tapi dengan satu syarat. Anakku tidak boleh kau bawa kemana-mana kecuali masih di dalam kota ini. Supaya saya nanti kalau kau punya cucu, aku gak repot-repot. Ingin lihat cucuku. Setuju apa enggak? Kalau kau setuju, jadi. Akad nikah. Itu syarat harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mahar itu yang menentukan adalah pihak wanita. Terserah dia mau minta berapa dan jangan memberatkan. Kenapa? Karena banyaknya pemuda yang tidak menikah itu dikarenakan mahalnya mahar. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rohimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang kedua. Langkah tindakan preventif yang kedua. Menjauhkan diri dari sarana-sarana. Yang bisa menjerumuskan kepada zina. Menjauhi tempat-tempat maksiat. Yang berbau maksiat. Contohnya, kafe. Ya, itu. Termasuk biskup. Lah ini anehnya ada seorang ustadz menyarankan untuk nonton biskup. Hmm. Ya. Ada nggak? Ya. Tonton di layar apa ini biskup kesayangan anda. Seorang ustadz ini nggak boleh. Ya jelas fatwa para alim ulama karena ini tempatnya campur baur. Ya laki perempuan belum lagi di situ juga tampil yaitu menampakkan aurat dan seterusnya nggak boleh. Masa seorang ustadz menyuruh jamaahnya untuk nonton biskup? Nggak boleh. Ya, ini nomor dua. Nomor tiga, meningkatkan rasa takut kepada Allah ditanamkan sikap murokobatullah, merasa diawasi oleh Allah. Orang itu kalau kemana saja dia berada, di dalam hatinya itu selalu ditanamkan Allah melihat saya. Allah mencatat apa yang saya lakukan. Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati saya. Kalau itu, maka insya Allah tidak ada yang namanya selingkuh, tidak ada yang namanya will dan pil. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Tidak ada. Karena ditanamkan betul-betul dalam hatinya, Allah melihat saya. Bahkan Allah memiliki malaikat-malaikat pencatat yang mencatat semua perbuatan saya. Itu harus ditanamkan. Maka nggak akan pernah terjadi zina. Ya. Yep. Mana dalilnya? Quran surat nomor 10. Yunus. Surat Yunus, ayatnya ayat 61, kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman di Surat Yunus, ya. ayatnya ayat 61, Allah Ta'ala berfirman, Yunus 61. وما تكون في وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر

dan tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an serta serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya aduh, terus tidak lengah sedikit pun tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun biarpun sebesar zarrah baik di bumi maupun di langit terus tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu melainkan melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata lauhul mahfudz semuanya tercatat tanamkan dalam hati kita sikap muraqabatullah baik Bapak Ibu sekalian lalu sebelum kami lanjutkan tindakan preventif yang nomor 4 yang nomor 4 saya mundur sedikit saya kasih tambahan untuk yang tadi yang nomor satu, yang nomor satu. Segera menikah bagi para pemuda. Ayahnya, kakaknya carikan laki-laki yang soleh. Kita dengarkan saya tabrikan tambahan dalil ini. Riwayatnya Tirmidhi. Nomornya 1085. Perhatikan sabda Nabi. Tirmidhi nomor 1085. Dari Abu Hatim Al-Muzani. radhiyallahu an. Dia berkata... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang datang melamar anak perempuan kalian, Sedangkan kalian senang dengan agama anak itu, kalian ridho senang dengan akhlaknya anak itu. Masya Allah, akhlaknya akhlak karimah. Masya Allah, maka nikahkan jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Saya yakin Bapak Ibu pasti tanya dalam hati, memangnya fitnahnya apa? Kerusakannya apa? Katanya para alim ulama salah satunya anak perempuan ini akan kehilangan kesempatan datang pelamar berikutnya yang akhlaknya yaitu baik seperti pelamar yang pertama. Akan muncul pelamar kedua yang akhlaknya tidak seperti akhlak laki-laki yang pertama. Kehilangan kesempatan. Jadi sampai sahabat tanya Perhatikan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini saya bacakan." Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa in kana fi meskipun dia miskin, enggak punya harta, Nabi menjawab, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Ya. Yeah. Apabila datang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya bagus, nikahkan. Itu Nabi mengucapkan sampai tiga kali. Sahabat juga tanya terus, meskipun miskin, meskipun miskin, nikahkan, nikahkan. Oh, coba. Ayo. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah waktunya menikah, nikahkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Uh, yang nomor empat memisahkan anak dalam tempat tidurnya dipisah laki-laki perempuan dipisah jangan dijadikan satu dipisah termasuk diantaranya lain adalah menyibukkan diri dengan hal ibadah amal ibadah yang wajib dan yang sunnah menyibukkan diri dengan amal ibadah yang wajib maupun sunnah jangan pernah membiarkan syaitan menggoda kita saat kita ada waktu kosong. Makanya Allah berfirman, saya yakin Bapak Ibu hafal kok. Faida farag tafan sab wa ila farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan ibadah yang lainnya. Artinya, jangan pernah memberikan kesempatan syaitan untuk menggoda kita. Jangan sampai waktu kosong kita ngelamun. Ngelamun, termenung, memikirkan kosong, kosong, ya, angan-angan kosong, jangan, jangan, jangan. Setelah taklim pulang ke rumah, masih belum ngantuk, zikir, zikir. Zikir bosan, baca sholawat, baca sholawat bosan, baca buku agama, itu pun juga bosan. Dengarkan kajian ustad-ustad kita, ya. Ini menunjukkan kepada kita uh, bahwasanya isi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini materi yang nomor 6. Sekarang yang ketujuh. Lah, ini yang ketujuh. Materi yang ketujuh, ya, materi yang ketujuh, hukum perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Kan banyak sekarang. Pacaran ternyata waliyadzubillah ternyata melakukan perbuatan zina. Hamil. Orang tuanya punya inisiatif. Mumpung belum perutnya besar. Karena ini aib ini. Maka dinikahkan aja sekalian. Dinikahkan. Dalam kondisi hamil. Bagaimana ini hukumnya? Baik yang menikahi itu. Laki-laki yang menzinainya. Maupun laki-laki lain yang mau bertanggung jawab. Karena laki-laki yang menzinainya kabur. Lalu ada laki-laki lain mau bertanggung jawab. Saya nggak apa-apa bertanggung jawab, saya nikahi. Misalnya, gimana ini statusnya? Pernikahannya sah ataukah tidak? Jawabannya Bapak Ibu, jumhur ulama. Jumhur ulama sepakat, mayoritas tidak sah. Lo berarti tidak sah zina, zina. Kalau hamil misalnya Misalnya ini kan kan dinikahi ya dalam kondisi hamil. Terus kemudian lahir anak. Maka selama pernikahan itu maaf, suami itu menjima istrinya itu zina itu. Zina terus. Lalu kemudian anak ini lahir anak zina. Karena apa? Karena adanya sperma bertemu sel telur itu di luar pernikahan. Baik. Anak zina. Kalau anak zina berarti nasabnya diikutkan ibunya. Bukan bin bintinya nggak diikutkan bapak. Karena anak zina maka bapaknya nggak bisa jadi wali hakim. Kalau anak ini nanti menikah. Terus karena anak hasil zina maka nanti nggak bisa dapat warisan. Gak bisa. Gak dapat warisan. Gak terhitung. Kecuali hanya sekadar. Bukan hitungan waris. Sekadarnya saja. Dikasih. Tapi bukan hitungan waris dapat sekian sih. Enggak. Ada bisa. Dampaknya mana loh. Berat loh ini. Sudah ya. Sudah kan. Ternyata kan sudah lahir ini, anak ini. Ternyata ini melakukan jima lagi. Suami istri ini jima lagi. Jima lagi. Jima ternyata hamil. Hamil ini. Maka anak itu statusnya anak zina. Nggak boleh. Kenapa? Karena wanita ini dinikahi dalam keadaan dia masih ada benih di dalamnya. Lah terus caranya bagaimana? Caranya adalah maka wanita ini harus istibrok. Apa itu istibrok? Kosong rahimnya dari janin. Jadi biarkan anak itu lahir dulu. Sudah. Begitu lahir baru dinikahi. Selesai. Tak masalah. Harus kosong. Sebab kalau tidak terjadi percampuran nasab. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan oleh para alim ulama, jumur sepakat harus kosong dulu rahimnya, baru dinikahi. Nah, berarti tetap menanggung aib, ya? Gimana lagi, zina itu dampaknya ke depan. Kasihan anak ini, ya? Kasihan, ya? Ada uh, sebuah rumah tangga, yaitu ayahnya bilang kepada saya. Ustad tolong Ustad nanti saya tahu wali sama Ustad ya, tolong nikahkan. Lumbo panjenengan sendiri yang nikahkan, kan afdol. Apalagi panjenengan masa nggak afal. Boleh kok sambil nikahkan sambil lihat catatan nggak afal nggak apa-apa. Catatannya ditaruh meja. Atau ayo saya saya latih. Apa sih bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya bahasa Indonesia Ustad. Sudahlah Ustad. Kenapa? Kenapa? Kok bukan panjenengan? Ya kenapa? Akhirnya ngaku dia. Anak ini dulunya Ustadz di luar pernikahan. Nah selesai. Anaknya pun nangis-nangis. Kenapa kok enggak papa yang nikahkan aku? Enggak tahu anaknya. Ya. Jadi akhirnya saya nikahkan. Taukil wali ke saya. Saya nikahkan. Oleh karena itu maka dampaknya panjang Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu dalam hal nasab anak ini enggak dapat nasab. Nasabnya ikut ibunya, nggak ikut bapak anak ini. Kita lanjutkan, kasihan kan. Kita lanjutkan yang ke delapan sekarang. Delapan. Yang ke delapan. Kapan orang zina itu dirajam? Zina hukumannya rajam. Kalau sudah pernah sama-sama nikah. Kapan orang zina itu dirajam? Ada dua. Satu. Jika dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka dicambuk seratus kali. Kalau belum menikah, melakukan zina, laki-laki perempuan belum pernah nikah, melakukan zina itu dicambuk seratus kali, diasingkan satu tahun, di penjara satu tahun. Tapi kalau sudah pernah menikah, janda atau duda, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ya, yaitu hukumannya dilempari batu hingga mati, sampai mati targetnya harus mati. Ya, maka yang kesembilan sekarang, pertanyaan kenapa kok dibedakan yang masih bujang sama yang sudah menikah? Jawabannya, inilah keadilan syariat Islam. Bapak ibu sekalian, orang yang mukson adalah orang yang telah menikah, sehingga dia tidak perlu melakukan perbuatan yang dilaknat, diharamkan oleh Allah. Berbeda dengan orang yang belum menikah, dia belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh mukson. Mukson itu pernah menikah, pernah merasakan maaf, hubungan intim ya. Sehingga dia berat mendapatkan keringanan hukuman. Makanya cukup dicambuk seratus kali, diasingkan satu tahun. Sedangkan Mukson orang yang pernah nikah, maka tidak perlu dia melakukan itu. Wong dia sudah pernah merasakan nikmatnya melakukan hubungan intim. Nah itu. Lalu muncul sekarang pertanyaan, kenapa kok tidak yaitu eh, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf, pezina itu tidak dipotong saja alat kelaminnya. Sebagaimana pencuri tangannya dipotong, maka jawabannya, kata para alim ulama, maaf ya, maaf, alat kelamin adalah anggota badan yang tertutup. Sebab kalau dipotong, maka tidak terwujud tujuan penegakan hukuman ini, karena dia aurat, sedangkan tangan tidak. Dalam hal ini, baik. Terus nomor dua, pemotongan alat kelamin akan menyebabkan terputusnya keturunan. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang menganjurkan harus banyak keturunan itu. Yang ketiga, pemotongan alat kelamin malah tidak adil. Kenapa? Seorang pezina maaf-maaf. Orang yang berzina, dia telah merasakan nikmatnya zina itu sekujur badannya. Ya, bukan hanya maaf alat kelaminnya saja. Makanya orang yang sudah pernah menikah itu dilempari batu, dia harus merasakan sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Sebagaimana dia telah menikmati yaitu zina tersebut. Itulah adilnya Islam. Ya harus dirasakan no, sudah. Itu adilnya Islam. Ini perbuatan yang diharumkan oleh Allah. Pemotongan alat kelamin malah tidak adil. Kenapa? Gak adilnya dari mana? Gak bisa dilakukan untuk wanita. Laki-laki bisa. Wanita, bagaimana cara melakukannya? Gak bisa. Maka gak adil berarti. Ya, terus, ya. Pemotongan alat kelamin akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishowab. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir kita tutup aja. teknis hukuman cambuk. Teknis hukuman cambuk. Gimana ini? Teknis hukuman cambuk ini. Teknisnya Bapak Ibu sekalian, teknisnya adalah yang mencambuk adalah orang yang kuat. Yang kedua, cambuk itu dipakai berukuran sedang. Ketiga, dicambuk seluruh badan pelaku zina. Keseluruhan. Kecuali wajah dan anggota tubuh yang mematikan. Seperti jantung, alat kelamin. Itu gak boleh dicambuk. Yang lain disikat. Kakinya, pinggulnya, sikat. Ya, Asalkan jangan jantung, ya, perut disikat. Semuanya. Ya, sekujur tubuhnya harus dicambuk seperti itu. Karena tujuan hukum ini adalah mendidik bukan untuk membunuh, bukan. Yang belum menikah ini, yang dicambuk seratus kali tadi, kaum laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri, sedangkan kaum wanita duduk agar tidak tersingkap auratnya. Kalau wanita itu, terus yang kelima, hendaknya disaksikan orang banyak dan dihadiri oleh ulil amri atau perwakilan ulil amri ini kalau hukumnya negaranya hukum Islam ya baik jadi tidak boleh negara dalam negara menegakkan hukum sendiri di bawah hukum yang di situ sudah ada ulil amrinya nggak boleh yang seperti ini negeri kita hukumnya tidak merujuk kepada hukum Islam maka ikuti aturan main yang ada wallahu a'lam kecuali Saudi Adapun teknis hukuman rajam, nah ini kalau rajamin, rajam, sifat satu. Tidak jauh beda dengan yang pertama, yaitu hukuman cambuk. Hanya saja kalau rajam, yang melemparinya adalah orang banyak. Dengan batu, tulang, kayu, dan sebagainya berukuran sedang dan bisa mematikan. Targetnya harus mati. Kalau nggak salah saya pernah dengar, hukuman batunya itu adalah setengah hasta. Setengah hasta. Satu hasta itu dari sini ke sini. Ini satu hasta, ini separuhnya, itu batunya, ditimbukin, perak, setengah hasta, separuhnya, ya kaum laki-laki dirajam dalam keadaan berdiri, sedangkan wanita dikencangkan dalam keadaan duduk agar tidak tersingkap auratnya, press dikencangkan. Terus kemudian dan diper, oleh ulama apakah keduanya dipendam setengah badan ataukah tidak. Pendapat yang kuat adalah dikembalikan kepada hakim. Jadi kalau ulil amri mengatakan nggak usah dipendam, tetap berdiri. Ya sudah. Ya. Kalau misalnya dipendam separuh-separuh badan, maka targetnya kepala, ya intinya targetnya harus mati mati. Beda sama cambuk tadi, mendidik bukan untuk membunuh. Wallahu a'lam dan ini eksekutornya adalah ulil amri. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan tuntas materi kita tentang zina, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla ini. Insya Allah kita akan sambung pada dosa besar-dosa besar yang berikutnya. Insya Allah jika Allah takdirkan kita ketemu di tahun depan, insya Allah. Ya. Betul ya tahun depan ya. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu. Semoga Allah SWT melindungi kita. Dan keluarga kita. Anak keturunan kita. Dari bahaya zina. dan seluruh fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa akhiru da'wana rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.